Waduh. Untuk saat ini kan udah cukup susah, apalagi kalau sampai resesi takutnya semakin susah cari kerja. Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up! Wow. Okay guys, di sore ya, ini siang ya. Siang hari ini kita akan ngobrol langsung bareng salah satu politisi dari partai PDI Perjuangan. Dan beliau ini gak hanya politisi, tapi sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang. Bener ya Bu ya? Iya betul. Mungkin kita langsung aja ya, kita langsung karena ini momennya pas beliau hadir di sini dan sengaja datang ke sini untuk ngobrol di channel Speak Up untuk apa ya, sharing informasi gitu. Okay. Bu ya, bareng sama teman-teman di sini. Oke, kita langsung aja deh, kita langsung aja ngobrol bareng Bu Tantri. Perkenalan dulu aja mungkin kali Bu ya. Mungkin bisa mengenalkan Bu Tantri ini sebagai apa, siapa gitu Bu, sama teman-teman yang mungkin belum kenal Bu Tantri. Ya, kenalkan, nama saya Tantri Bararo. Pada siang hari ini kita bersama-sama dengan Mbak Mega. Kita akan ngebahas soal mungkin temanya ini lagi viral Bu, tema kali ini. Iya. Apa ini yang lagi viral saat ini? Iya, soalnya ya seperti Ibu ketahui ya, jika saat ini itu kan pandemi ini kan pasti mempengaruhi perekonomian global, enggak hanya di Indonesia tapi di negara-negara, bahkan negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, China dan beberapa negara lainnya itu sudah mengumumkan bahwa negaranya sudah dalam era resesi ekonomi, tapi belum depresi ekonomi Bu ya. Nah, seperti kita ketahui juga, jika di Indonesia saat ini itu kita lagi dalam apa ya, kuartal 2 Bu ya. Iya. Kemarin Menteri Keuangan juga sudah bilang bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32% kalau nggak salah, 5,32%. Nah Bu, tapi sayangnya negara sudah kor-kor nih bahas soal resesi. Tapi banyak nih kaum milenial yang enggak paham apa itu resesi, Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin nih lebih dengan bahasa-bahasa lebih sederhana yang mungkin banyak orang bisa memahami, apa sih Bu sebenarnya resesi ekonomi itu? Iya, memang betul. Kita memang harus mengenalkan kepada kaum milenial biar sepemahaman dengan apa itu dengan resesi. Maksudnya itu apa arti dari, ya, resesi. Dari resesi itu sendiri. Resesi itu adalah penurunan atau kemerosotan kaitannya dengan PDB. Oke, PDB. Iya. Oh, bukan pendapat. Istilahnya kan ini produk domestik bruto. Ya, okay. Yang negatif kan gitu ya, menurun secara negatif itu yang dinamakan oleh resesi. Dan resesi itu tentunya ada tingkat pengangguran semakin meningkat, terus produk-produk usaha itu tidak berproduksi lagi. Banyak-banyak hal yang memang dikatakan dengan resesi itu sendiri. Berarti intinya itu resesi itu adalah ketika pendapatan negara itu turun mengakibatkan harga-harga juga turun. Nah, itu pun kalau nanti bisa dikatakan deflasi, ada inflasi. Deflasi, inflasi itu kan ada kenaikan harga secara terus-menerus, itu kan akan mempengaruhi juga akan penurunan harga secara terus-menerus, itu juga akan mempengaruhi antara namanya dengan deflasi dan inflasi. Dan itu pun nanti ujung-ujungnya kalau itu terus-terusan mengalami seperti resesi yang
terus-menerus itu bisa mengalami namanya depresi ekonomi. Nah, kalau sudah depresi ekonomi, kalau negara tidak move on, kita malah bisa bangkrut ya. Ada nggak, bisa nggak sih Bu di negara bangkrut itu? Ya bisa. Oh, bisa ya? Sangat bisa. Sangat makanya bisa. Kita harus bangkit. Kita harus punya semangat baru agar kita keluar dari resesi, agar kita keluar dari depresi, agar tidak terjadi dengan namanya kebangkrutan sebuah negara. Wow, semoga aja enggak. Nah, ini Bu, kapan sih Bu sebuah negara dikatakan memasuki era resesi atau dikatakan bahwa oh ini negara sudah harus mengumumkan resesi ini, itu kapan itu Bu? Nah, sebetulnya kapan ini kalau memang terjadi terus-menerus tadi resesi ada kuartal. Ini kita masuki kuartal kedua. Nanti kuartal ketiga. Nanti kalau sudah kuartal keempat saatnya minus 1,2 terus-terus, itu sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau ini terus-terusan kan nanti terjadi resesi. Karena resesi itu sendiri, kapan terjadi resesi? Ketika pengangguran semakin meningkat. Nah, ini gara-gara corona ini kan kayaknya makin banyak loh pengangguran, Bu. Apalagi kita ketahui gara-gara mau kemarin gara-gara PSBB, mall ditutup, banyak pengangguran. Terus kayak industri travel agent pariwisata tutup kan beberapa bulan, itu juga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Berarti kan itu sudah menjadi salah satu syarat untuk memasuki bahwa negara itu akan memasuki era resesi. Bukan ya. Begitu. Sekarang kan sudah new normal. Kita sudah mulai keluar dari PSBB itu, dan negara sudah mulai membolehkan kegiatan-kegiatan, cuman syaratnya kita harus memakai protokol kesehatan. Jadi itu yang harus kita jaga agar kita nanti tidak terjadi penambahan-penambahan pengangguran. Jadi buat kalian ya, kaum-kaum milenial yang kemarin sempat di PHK massal, mungkin ya untuk saat ini kayaknya ada baiknya kita berusaha beradaptasi dengan perekonomian saat ini. Gak usah menyerah, gak usah hopeless saat kalian di PHK. Mungkin aja dengan di PHK bisa membuat kalian, kita-kita yang lagi pengangguran ini, berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal baru gitu Bu ya. Oh iya, itu yang bagus itu tuh. Memang kita itu anak-anak muda, khususnya muda. Ini sebetulnya kan dampak COVID itu kan tidak impact-nya itu kan tidak hanya kaum milenial saja, semuanya. Tapi kan semuanya, ini kan seluruh dunia dan tentunya Indonesia pada khususnya. Nah, ini kita memang harus berpikir kreatif. Nah, kreatifnya di mana? Kita ya harus bisa menciptakan kreativitas itu. Pandemi yang dibutuhkan adalah masker. Ya, kita harus mulai berkreativitas diri untuk bisa memproduksi masker. Nah, masker itu sekarang kan sudah menjadi aksesoris. Iya, dan itu udah kreatif ya, ada bibir gitu, iya, ada terus ada payet-payet. Nah, itu harganya kan juga lumayan tinggi, dan itu kan juga bisa meningkatkan pendapatan. Yang dulu berproduksi untuk hanya kain-kain biasa, sekarang kan sudah menjadi aksesoris. Dan di samping aksesoris juga kita semakin sehat. Bu, ini kita ngobrolnya seru banget ya, mungkin bisa dicobain dulu. Oke. Saya juga punya nih khusus enak. Seger soalnya, apalagi cuacanya seperti ini Bu ya. Minum es kopi yang seger-seger itu, wow. Oke, Bu, next ini Bu. Lalu Bu ya, Indonesia ini kan akan mengalami dampak demografi. Beberapa negara meyakini bahwa dampak demografi itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Karena kan di mana usia-usia produktif itu meningkat kan Bu, dari ya kan, jadi kan benar-benar yang wow, populasi meningkat, usia produktif meningkat. Nah, ini yang dikhawatirkan nih ya, kalau semisal Indonesia benar-benar memasuki resesi dan masyarakatnya belum siap dalam menghadapi resesi, otomatis dampak demografi yang seharusnya jadi positif
itu bisa jadi negatif Bu, karena akan ada banyaknya peningkatan pengangguran. Nah ini gimana nih Bu, strategi negara nih Bu, atau Ibu sebagai anggota DP, anggota Dewan mungkin ada harusnya seperti apa nih? Ya, makanya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya, kita harus punya kesadaran diri. Ya, punya kesadaran diri, mensosialisasikan bahwa kita juga harus optimis untuk membangun negeri ini. Kalau masalah demografi, karena semua pada saat itu kan tidak boleh kemana-mana nih, sehingga mereka nyaman di rumah, bobok manis di rumah, tidak beraktivitas, sehingga mereka meningkat bukan memproduksi untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, populasi. Sehingga itu signifikan meningkatnya populasi penduduk. Nah ini gimana nih Bu, kalau misalnya negara dalam posisi going down ekonomi, kan bahaya juga untuk masyarakatnya. Waduh, akan ada banyak pengangguran, akan ada kriminalitas makin tinggi. Dan kan saya orang desa, orang kampung. Kalau orang kampung itu tingkat kegotong royongannya itu sangat tinggi sekali. Sehingga ketika ada pandemi ini, mereka semakin tangguh, semakin kuat untuk solidaritasnya, menjaga kampungnya masing-masing, sehingga terciptalah keamanan di daerahnya masing-masing. Jadi tidak sampai terjadi kriminalitas, karena mereka tetap akan mensupport kampungnya sendiri-sendiri untuk mandiri. Mandiri, bahkan ada nih program kayak apa sih namanya Bu? Supaya tidak sampai going down ekonomi. Ada gerakan membeli warung tetangga. Oh iya, itu bagus tuh. Oh iya, ini kan salah satunya untuk bisa meningkatkan istilahnya itu, bagaimana biar tidak terjadi resesi. Ya salah satunya ya kita harus itu tadi belanja hemat. Jangan konsumtif. Ya, kalau yang tidak perlu ya jangan dibeli. Yang kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari aja yang dibeli, agar tidak terjadi resesi, terjadi nanti meningkat lagi depresi. Ini ya, yang siapa lagi yang kalau bukan kita sih yang menjaganya. Okay. Makanya kita harus menjaga membeli di warung tetangga. Jadi banyak gitu supaya tetanggone nggak depresi, nggak payu-payu. Iya. Akhirnya kita putar aja duitnya, belinya di sekitar tetangga, kan duitnya jadi muter ke. Iya, muter jadi daerah sekitar tersebut, sehingga ekonominya itu semakin kuat, tidak terjadi resesi itu tadi. Gotong royong lah dalam perekonomian. Yes. Oke Bu, next question nih Bu. Nah ini nih. Kalau semisal nih terjadi resesi, benar-benar Indonesia terjadi resesi tapi belum depresi. Mudah-mudahan janganlah. Tapi kita no resesi ya. Tapi kita mengambil kemungkinan terburuk gitu. Oke. Nah, ini lantas apa nih dampaknya Bu bagi kaum milenial? Bagi kaum yang saat ini lagi mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, kan mereka lagi butuh untuk make money, mencari uang sendiri gitu. Nah, dampaknya apa nih Bu nanti? Dampaknya ya sebetulnya dampaknya secara khusus itu secara khusus untuk kaum milenial ya memang harus kita punya semangat baru kan itu ya. Kalau dampak itu terjadi pengangguran. Ya maksudnya gini, kalau semisal milenial kan sebenarnya ini loh Bu, banyak anak-anak milenial itu yang nggak paham apa itu resesi. Banyak kaum-kaum milenial itu yang kadang itu mereka nggak terlalu berat untuk memikirkan kebangkrutan suatu negara, karena mereka harus memikirkan kebangkrutan dirinya masing-masing begitu. Padahal kalau semisal kita flashback atau semisal kita melihat dari dampak buruknya sebuah resesi itu kan, kalau semisal kita bisa mengetahui dampak untuk negara, anak-anak muda kan lebih terdorong, lebih motivasi. ini Mbak Mega. Sebetulnya yang paling yang harus diketahui oleh anak-anak milenial itu ya tentunya aset intelektual. Aset intelektual, wah ini luar biasa.
Oke, Bu, gimana? Nah, aset, apa yang dimaksud dengan aset intelektual? Mereka ya harus bersemangat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak akan bisa keluar dari resesi. Maka yang harus dijaga adalah aset intelektual. Nah, ini yang harus kita jaga, aset intelektualnya. Belajar dan belajar, belajar untuk berkreativitas, itu yang harus kita jaga. Apa jadi, ini? Ya, ini ada skoci. Soalnya ada bobanya, lu pun saya senang. Jadi berasa minum es kopi tapi sambil makan boba. Ini minum di mix sama makan. So, anak muda kalian yang lagi cari pekerjaan, udah saat ini cobalah untuk berpikir jangan menjadi karyawan gitu ya. Cobalah untuk menjadi owner. Owner entrepreneur. Yes. Jadi kita harus merubah. Kalau dulu zaman saya, Bu, ya, di waktu saya lulus kan tahun 90-an. Udah tua. Belum. Semangat kita. Kita bersekolah tinggi-tinggi, cita-cita adalah untuk menjadi PNS, untuk menjadi kerja di perusahaan bagus, karena mindsetnya kita adalah karyawan. Nah, saat ini sebelum kita memasuki resesi, dan jangan sampai kita harus merubah nih pola pemikiran kita, apalagi industri 4.0 ini, kita benar-benar harus berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu, Bu, ya? Iya, kita harus mulai sekarang, mindset kita harus sudah kita rubah, mindset kita. Kita jangan jadi cita-citanya untuk jadi pegawai. Kita harus jadi owner, pemiliknya. Kalau kita menjadi pemiliknya, kan kita mampu untuk memanage bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kalau kita bisa mengurangi pengangguran, kan kita bisa membangun negeri ini. Kita bisa memberikan kontribusi kepada negara, tidak hanya protes saja. Iya toh. By the way, soal bisnis anak muda, Bu, ya. Jadi ini owner dari Skoci ini anak muda loh, Bu. Oh, bagus lah. Iya. Kalau ini berarti saya juga menyumbang untuk anak-anak milenial dong. Untuk berusaha entrepreneur ya. Jadi ini owner dari Skoci ini masih muda, baru lulus kuliah, tapi dia enggak mau jadi pegawai. Jadi dia bikin franchise Skoci ini. Oh. Dan sekarang udah punya berapa? 8 franchise di Kabupaten Malang, Bu. Masih muda. Kabupaten Malang. Iya. Berarti daerah saya dong. Iya. Good. Malang, yang ini, Bu, yang harus kita support. Ya, harus, anak-anak muda ini yang harus kita support agar ke depan mereka juga bisa mohon maaf ambil makan. Iya, enggak apa-apa, Bu. Mengembangkan usahanya. Nggih, Iya, oke, keren banget. Terus juga, nah, ini last question nih, Bu. Apa-apa ini. Sebenarnya ya, saya tuh kalau ngobrol Jajin sama Tante, saya ini ya. Kalau ngobrol sama Bu Tante tuh kayaknya tuh banyak banget list ya. Kalau saya bisa enggak ada timing, mungkin bisa sampai sore kita ngobrol. Nanti bisa disambung next ya. Iya. Bu, ini dong last question ini. Bu, ini kan seperti kita ketahui ya, guys, ya. Jadi Bu Tantri ini kan pro adalah akuntansi. Orang-orang yang benar-benar wah, accounting banget gitu, manage banget dalam segi keuangan dan juga dalam hal pekerjaan juga. Jadi benar-benar yang manage banget. Mungkin Ibu bisa ngasih tips buat kita yang anak-anak muda yang ingin berbisnis seperti apa dalam memanajemen atau kalau apa ya namanya? Accounting lah untuk bisa survive dalam situasi ini. Oke. Yang pertama khusus untuk anak-anak muda nih yang bisa nanti untuk membangun kreativitas itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita nanti bisa lebih maju. Artinya apa? Bahwa di sini kita tadi ya membangun kepercayaan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ya otomatis kalau kita sudah bisa membangun kepercayaan pada diri kita sendiri, kita bisa menularkan kepada yang lain. Ayo bersama-sama dengan kita bangkit untuk bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Indonesia, tentunya dengan Kabupaten Malang nih ada anak mudanya bikin franchise nih. Dan tidak hanya itu tentunya. Untuk yang ketiga, ini poin yang ketiga itu kita harus bisa memanage.
meminit karena kebetulan saya ini kan seorang akuntansi, ya, akuntan. Kita itu harus bisa meminit membuat pembukuan. Nah, pembukuan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Pendapatan kita berapa? Harus kita tulis. Pengeluarannya berapa? Harus kita tulis. Mbak Meka buat enggak pembukaan untuk dirinya sendiri? Saya enggak ada pendapatan pengeluaran terus-terusan. Ya, ini harus kita mulai untuk kaum milenial. Kita harus bisa membuat pembukuan untuk dimulai dari diri kita sendiri. Pengeluarannya kita berapa, pemasukan kita berapa, sehingga dalam hitungan sehari kita punya tabungan berapa untuk bisa kita survive. Jadi, saya pikir gitu. Ya, oke. Jadi intinya adalah gimana caranya kalian bisa menyeimbangkan saldo kalian. Jadi kalau misal pendapatannya 1 juta contohnya, terus pengeluaran kalian bisa 1,5 juta. Yang 500 ribu dapat dari mana kalau nggak ngutang kan gitu ya? Iya, lah ini kan kalau resesi ini kan kita nggak boleh ngutang. Nah, secepatnya kita harus bayar biar keluar dari resesi. Oke, Bu. Wah, ini luar biasa. Ini ngobrolnya seru banget. Ini saya terima kasih banyak untuk waktunya karena Sama-sama. Udah mau berbagi informasi, sharing kepada teman-teman di channel Speak Up, dan semoga informasinya bisa bermanfaat. Amin. Dan buat kalian semua guys, buat anak-anak milenial yang saat ini sedang galau karena bingung mau cari pekerjaan atau mungkin bingung gak dapat penghasilan, dan emak di rumah mungkin kan harus berkreativitas ya. Mungkin ada baiknya kalian coba untuk melakukan hal baru, seperti menciptakan sesuatu yang baru. Kita kayaknya sekarang lagi ada juga, kita jadi lanjut ngobrol nih Bu. Sekarang ini karena era digital Bu ya, jadi banyak anak-anak yang memanfaatkan kayak media sosial untuk berjualan. Kan keren juga, Bu. Oh, boleh-boleh. Memang sekarang kita harus bisa online. Kita harus berkreativitas untuk menciptakan produk-produk baru dipasarkan lewat online. Tapi ya juga harus kreatif. Iya, benar-benar. Karena itu cuma model HP, iya, udah bisa bikin. Padahal itu nggak beli. Produknya tuh mereka nggak beli. Jadi kayak ambil dari punya orang, terus dijualkan lagi. Jadi kan dropship. Gitu. Ya, dropship minimal itu kan bisa meningkatkan pendapatan. Yang penting kan nggak pengangguran. Yes, dan untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan cara kreativitas. Oke, sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share channel Speak Up. Dan juga jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel Speak Up. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Speak.